Berbicara tentang destinasi, ternyata Purwakarta memiliki wisata yang belum banyak diketahui. Salah satunya adalah Camping Ground Paranggombong yang berada di Desa Sukasari, Kabupaten Purwakarta. Sunset dan sunrise yang ada di Waduk Paranggombong ini bisa kita nikmati secara cuma-cuma bersama keluarga, teman, atau bahkan pacar. Tapi dengan jalanan yang sedikit menantang. Dari sekian banyak wisata di Purwakarta, Paranggombong termasuk sebagai destinasi wisata yang orang belum banyak tahu dengan sajian sunset dan sunrise yang indah. Jadi, kapan kamu ke Paranggombong ini?